followersnya Bu Desi, followersnya Bill Home, followersnya Income, followersnya saya. Hari ini saya kedatangan tamu cantik, ya. Beliau ini adalah foundernya Bill Home. Beliau ini seorang arsitek, juga kontraktor, jadi ibunya tukang-tukang yang siap nge-build rumahnya para incomers. Nah, sedikit kemarin aku sudah spill-spill di story, nanya gitu ya ke followers saya, apa sih sebenarnya yang jadi problem gitu ya ketika mau renovasi rumah, ketika seseorang mau ngebangun rumah, itu sebenarnya problemnya tuh apa gitu. Terus ternyata banyak juga yang para netizen atau teman-teman online itu yang hadapin gitu, Bu Desi. Nah, sebelum kita korek lebih detail, mungkin boleh diceritakan gimana sih story-nya? Dulu kuliahnya di mana? Di Unsri ya, Bu Desi ya? Terus akhirnya kok nyemplung, kok mau sih jadi emaknya tukang-tukang gitu? Karena kan notabene biasanya bosnya tukang itu kan adalah laki-laki gitu. Why women gitu? Kenapa wanita? Ya, terima kasih. Bu EN sudah mengundang saya di acara Ngabuburitnya Income. Ya, selamat sore semuanya, incomers, build homers. Menjawab pertanyaan Ibu EN tadi ya, kenapa mau gitu ya, Bu ya tadi ya? Yes. Ya, awalnya itu saya ini sebenarnya cita-cita saya umum sih, Bu. Cita-cita saya itu sebenarnya awalnya pengen jadi dokter dulu. Itu cita-cita yang umum ya, setiap orang ditanya mau jadi apa gitu kan pas kecilnya. Terus pasti jawabnya mau jadi dokter kalau udah gede, apalagi cewek gitu kan. Cuman mungkin nasibnya tuh nggak ke situ gitu ya. Jadi saya udah berapa kali ikut, sekali ikut apa penerimaan gitu ya. Ternyata nggak lulus. Nah kalau dulu itu kan masuk kedokteran itu mahal ya, mahal sekali. Jadi orang tua saya bilang, kalau kamu nggak lulus negeri, ya kamu nggak usah kuliah kedokteran gitu. Swasta tuh nggak ada uangnya gitu, mau kuliah kedokteran swasta tuh gede banget biayanya gitu. Jadi ya udah, saya itu tahun depan saya coba lagi. Saya ikutin lagi apa namanya penerimaan mahasiswa itu ya. Tapi saya tuh nggak belajar, Bu. Kayak naif banget kan gitu kan. Belajar aja nggak masuk gitu ya. Tapi ternyata saya nggak belajar dan saya lihat tuh apa ya yang keren satu gitu. Oh, arsitek gitu. Saya pikir ini keren nih karena emang saya dari dulu tuh suka hobi mewarnai sebenarnya. Bukan hobi melukis ya, hobi mewarnai. Jadi saya pikir ah udah deh coba-coba deh gitu. Kayak merasa tertantang. Akhirnya saya masuk. Dan pertama kali waktu dengar saya masuk tuh saya sama sekali gak excited. Apalagi orang tua tuh ngomongnya gini loh ke saya. Nah, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi tukang bangunan? Katanya gitu. Cuman begini ya, saya tertantang untuk apa ya? Ya kuliah arsitek itu juga bukan murah ya. Karena waktu itu beruntungnya saya itu sewaktu saya kuliah ada beasiswa-beasiswa yang membantu. Terus juga ada job-job freelance menggambar yang membantu biaya gitu. Jadi saya cuma mau membuktikan ke orang tua pada awalnya bahwa yang saya pilih ini ya saya tanggung jawab gitu. Terus kalau tadi soal kenapa perempuan memutuskan jadi kontraktor ya Bu, awalnya tuh saya sebenarnya murni mendesain. Saya murni mendesain aja. Cuma memang saya bersyukur perjalanan saya sampai hari ini ada beberapa teman, kolega, ya termasuk bos-bos yang membesarkan saya lah gitu, mempercayakan rumahnya untuk saya bangun dari berjalan dari kecil-kecil sedang besar dan sampai hari ini saya ya jadi mak-maknya tukang gitu loh. Itu sih awalnya. Keren banget, ternyata cita-citanya mau jadi dokter, dokter cinta kali ya. Ternyata mau jadi dokter, terus biasa lah ya, yang menantang di awal-awal itu kayak kalau kita punya cita-cita tuh pasti orang terdekat setuju banget sih, pasti nyokap ya nggak setuju, ngapain kok mau jadi tukang bangunan, nggak kelas banget gitu ya, nggak gengsi banget gitu ya. Kalau dokter kan pasti keren nih gitu kan profesinya. And sampai di titik ini apa sih yang membuat Bu Desi akhirnya meleverage ya, maksudnya kan di awal kan arsitek doang, terus kemudian sekarang sudah membuka Bill Home sebagai apa ya, lebih ke punya entity lah sebagai perusahaan yang bisa ngebangunin rumah atau gedung atau apapun kebutuhan orang yang tentang pembangunan seperti itu. Sorry, maksudnya tadi gimana Bu En? Ya kok kan awalnya kan cuma ngedesain, terus kemudian tiba-tiba ya.
entitas, ngebangun perusahaan yang mungkin bisa melayani lebih banyak gitu. Perjalanan gitu ya. Ya. Jadi waktu itu saya sih cuman sendiri gitu ya, single fighter nih, dari saya belum menikah, itu saya single fighter lah gitu. Waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan yang saya sangat beruntung sekali saya bekerja di perusahaan tersebut, karena itu yang membentuk saya tuh menjadi seperti sekarang, kayak laki-laki gitu loh. Karena yang saya hadapi itu ya saya langsung terjun ke lapangan gitu ya, dari beberapa proyek yang banyak saya awasi gitu. Dan saya waktu itu memutuskan untuk berhenti dan berpikir, wah saya harus maju nih dengan ilmu yang saya punya gitu kan, dengan pengalaman yang saya miliki, dengan ilmu yang saya punya, saya pikir saya harus maju nih, nggak mau nih begini-begini terus gitu kan. Nah jadi ya sesudah saya keluar ya ada beberapa yang mempercayakan, tapi perjalanan itu nggak semulus itu, banyak tangis air mata dan yang lain-lain. Tapi saya memutuskan makin ke sini tuh proyeknya makin banyak dan saya nggak bisa handle dengan kedua tangan ini gitu loh. Jadi akhirnya saya putuskan untuk waktu itu saya pikir nih saya harus buat sebuah manajemen yang baik gitu kan, yang berbadan hukum. Dan kalau saya sendiri pun dengan profesi saya seorang arsitek, itu sebenarnya sih tidak boleh, arsitek sekaligus kontraktor itu sebenarnya tidak boleh. Jadi saya memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan yang berbadan hukum, yang di dalamnya itu ada beberapa divisi, Bu. Kayak divisi apa interior itu dari segi konsultannya, terus divisi kontraktornya, ada yang eksterior dan divisi interior gitu. Dan berjalan sampai sekarang ya ya puji Tuhan ya mengalir terus gitu. Ya, berarti nge-leverage lah ya. Kalau sendirian mungkin kan cuma bisa bantuin 1-2 klien. Tapi ketika punya tim yang banyak, itu bisa lebih masif lagi apa servicenya seperti itu ya. Terus kemudian Bu Desi, kalau melihat tren sekarang ini ya, kalau kita bicara tentang tren sekarang ini, kan pandemi. Terus saya ngeliat tuh orang-orang tuh lebih pengen punya rumah yang gede gitu, yang punya open space gitu kan. Sementara secara apa namanya, secara fakta rumahnya itu tanahnya kecil gitu loh. Nah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya sebagai seorang arsitek, sebagai seorang desainer gitu, untuk bisa mewujudkan dream house, dream home-nya tadi, si klien yang misalnya tanahnya kecil nih Bu, tapi aku tuh pengen punya ada open space, area terbuka, itu kira-kira gimana? Sekarang itu kita itu dalam mendesain sebuah rumah ya, paling penting itu pertama tuh perencanaan ya kan. Jadi sebenarnya rumah itu mau lahannya kecil, mau lahannya gede, sebenarnya itu sebuah tantangan bagi seorang arsitek gitu ya. Bukan berarti lahannya kecil itu jadinya sumpek, jadinya kecil dan tidak nyaman. Jadi biar bagaimanapun itu adalah sebuah tantangan seorang arsitek. Jadi mungkin kalau untuk yang mempunyai kasus lahannya sempit ya, dan tapi dia mau terlihat di rumahnya tadi ada taman gitu ya Bu ya. Ya lebih baik dia membuat sebuah apa ya, kalau kita sebutnya namanya void gitu. Void. Jadi di tengah-tengah itu kita bisa bikin taman, tapi bukan berarti taman basah ya. Maksudnya taman basah itu misalnya kalau ada hujan airnya masuk. Kita bisa kamuflase. Kita bikin void, jadi kita kacain gitu. Sehingga yang di dalam itu sebenarnya tujuan utamanya kan sebenarnya sirkulasi yang paling penting. Lahan sempit itu kunci utamanya rumahnya harus sehat dulu gitu. Jadi kita bikin gini, sirkulasinya harus bagus meskipun lahannya sempit, dengan tadi taman kamuflase itu yang pertama. Yang kedua, kalau lahannya udah sempit, rumahnya udah kecil, kita jangan banyak buat sekat-sekat gitu loh. Jangan buat sekat-sekat dinding yang terlalu banyak, nanti ini dibikin penghalang supaya oh privacy gitu. Dibikin lagi supaya ini nanti keluar kamar mandi ini nanti kelihatan orang gitu loh. Jadi kan kita tuh mindsetnya tuh kayak dibuat jadi rumahnya tuh jadi terlihat tuh sempit gitu loh. Kalau misalnya kita bikin sekat-sekat, terus juga pemilihan warna cat rumah itu pengaruh juga Bu. Misal ini ruang tamu dia mau warna kuning nih, ruang tengahnya dia ganti biru, dapurnya dia warna hijau. Nah itu dihindari, karena
terlalu banyak warna itu bisa menyebabkan rumahnya terlihat lebih sempit. Dan kunci utamanya sebenarnya, pakailah desain interior yang baik. Mau sekecil apa, pakailah desain interior yang baik, yang terbaik maksudnya. Karena dengan interior desain yang baik, itu rumah mau model gimana pun tuh bisa disulap jadi cakep gitu loh. Asal jangan salah pilih desain interior gitu. Oke, okay. Kemarin loh yang sama seperti yang kemarin waktu lagi visit ya, kan kita lihat tuh itu ruangannya sempit, tapi wah keren banget gitu ya, plafonnya pun pendek. Kalau sekarang kita nawarin ke orang rumah plafon pendek, ah nggak mau, plafonnya pendek banget. Padahal kalau didesain sedemikian rupa, cakep. Nah itu kan lebih apa ya, ngelihatnya lebih enak dan kita lebih nyaman tinggal di dalam. Betul, ternyata sebuah ruangan yang kecil ataupun ceiling yang rendah itu nggak jaminan ruangannya itu menjadi tidak cantik gitu ya, sepanjang kita bisa menatanya, kemudian kita juga memakai ilmu ya. Karena kan apapun itu, saya pribadi kalau kayak menyusun ruangan itu jujur saya tuh orang yang nggak pandai gitu ya, jadi kayaknya tuh semua barang mau dimasukin gitu, semua barang mau ditumpuk-tumpuk di sana gitu, jadi sebenarnya itu nggak membantu seperti itu. Oke, okay, terus bicara di awal sekali sebenarnya preparation ya, sebelum kayak saya nih mau bangun rumah, baik itu mulai dari tanah kosong ataupun saya udah punya rumah, kayak rumah saya mau direnovasi, itu apa sih yang harus dipersiapkan dulu gitu oleh saya biar saya nggak salah gitu. Karena kan kalau sampai nanti saya bobok-bobok rumah, posisinya salah, itu kan kos semua kan, Bu Desi. Nah, kira-kira apa aja sih hal-hal penting yang harus dipersiapkan untuk itu? Kalau dari lahan kosong gitu ya? Yes, yes. Nah, ya, pertama memang kita cari lokasi yang tepat. Ya, oke. Okay. Yang pertama mungkin orang mau bangun rumah tuh tanahnya itu udah pasti udah ada ya. Yeah. Yang kedua, paling penting perencanaan. Seperti yang saya bilang tadi, membuat desain rumah. Jadi, yeah. Bu, kadang terpikir begini loh. Zaman sekarang tuh kan ada yang namanya Google ya. Google, yeah. Kita bisa nih. Mau lihat desain model apapun di Google tuh banyak banget. Betul. Dan sering banget dengar orang ngomong gini, nggak usah pakai jasa arsitek lah, di Google juga banyak gitu loh. Cuman kan sama kayak dokter loh, sama kayak dokter begini. Kalau kita sakit demam, kan kita tahu nih obatnya apa, Sanmol ibaratnya ya, atau bla bla bla, kita tahu tuh obat demam tuh itu. Cuman apakah benar, apakah mujarab kita cuman minum Sanmol terus sembuh? Ya sama kayak kita punya tanah, case tanah itu kan berbeda-beda gitu loh. Apalagi yang saya mungkin bingung, ada yang mendesain tuh arsiteknya jauh banget tuh di luar kota sana, di Jakarta gitu. Tanpa dia harus mensurvei ke lapangan. Alangkah baiknya di arsitek survei ke lapangan, lihat lokasi tanahnya, pelajarin tanahnya bagaimana, kondisi tanahnya. Jadi dia bisa mendesain dengan baik dan sesuai dengan keinginan si owner itu. Lalu yang ketiga, sesudah kita membuat desain ya, kita mengajukan IMB. Sesudah kita desainnya udah kelar, desainnya udah selesai, kita buat pengajuan IMB. Itu yang ketiga. Lalu setelah itu menentukan pihak-pihak yang akan membangun rumah. Dalam hal ini si kontraktor ya. Dalam hal ini kontraktor. Jadi keempat tadi menentukan kontraktor. Kontraktor yang baik, kontraktor yang trusted, kontraktor yang berbadan hukum. Ya supaya itu juga berpengaruh gitu loh terhadap budget-budget nanti yang akan keluar dalam kita membangun rumah gitu. Karena banyak sekali zaman sekarang, dan saya pun alami ya, saya banyak melanjutkan pekerjaan teman-teman saya, maksudnya pekerjaan rumah teman-teman saya yang banyak ditinggalin nama ibaratnya tukang-tukang. Mungkin kita nggak bisa nyalahin waktu dalam perjalanan uangnya kurang, salah perhitungan, lari lah gitu. Nah, saya juga, jadi kita harus benar-benar tepat dalam memilih seorang kontraktor. Lalu yang kelima, biayanya. Di dalam kontrak itu kan ada biaya-biaya pembangunan, dan itu sudah ibaratnya sudah harga mati itu. Kecuali
misal ada penambahan-penambahan dan lain-lain. Itu sih, Bu. Oke. Jadi panjang ya rentetannya ya. Jadi nggak bisa misal punya tanah terus browsing aja nih gue mau bangun nih rumahnya kayak gini nih bentuknya gitu. Nggak sesimpel itu Verguso gitu ya. Ternyata ada banyak step-stepnya yang harus kita lewatin seperti itu. Terus anyway, kalau untuk rumah renovasi itu bukannya lebih kompleks ya, Bu Desi? Nah, kayak saya nih kan mau renovasi rumah. Nah, itu apa sih hal-hal yang saya harus persiapkan gitu? Jangan sampai nanti saya itu salah plan, kemudian udah terbangun sebelah sini, ternyata saya tuh mau rubahnya sebelah sini gitu. Nah, itu gimana sih hal-hal yang harus saya prepare gitu sebaiknya? Iya, yang paling penting sih ya tadi perencanaan ya Bu ya. Yes. Jadi kalau rumah yang sudah ada dan direnovasi itu sebenarnya cara kerjanya tuh lebih ribet daripada kita membangun semua lahan yang dari nol gitu ya. Nah, karena kenapa lebih ribet? Nah, kita harus perhatiin bukan sekedar dari desain aja. Ada dua nih PR-nya nih kalau misalnya rumahnya udah jadi dan mau direnovasi lagi. PR-nya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana cara mendesain sesuai keinginan pemilik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana desain kita itu aman dari segi strukturnya. Karena kalau kita berbicara rumah yang sudah berdiri, itu kita nggak tahu tuh komposisi struktur yang ada di dalam, kayak besi-besinya, apakah dia tahan misalnya kalau pemilik rumah request untuk saya mau ninggiin dua lantai, Bu, gitu loh. Apa saya mau tambah balkon? Nah, jadi kita harus bedah rumahnya. Jadi cara kerja sama kayak dokter lah. Jadi dibedah dulu rumahnya, cek, dan tadi harus apa ya, ibaratnya ada chemistry dulu nih antara si arsitek kontraktor sama yang punya rumah tuh udah punya chemistry, desain oke, lanjut ke rap gitu. Rapnya oke, lanjutlah rumahnya direnovasi. Okay. So memang lebih apa ya, kayak identifikasi ya. Ini kan udah jadi nih rumahnya. Misalnya tadi kayak mungkin konstruksinya awal basic itu hanya untuk rumah satu lantai, tapi ternyata si landlord atau si pemiliknya mau dinaikin menjadi tiga lantai. Nah, ini juga harus apakah butuh disuntik gitu-gitu kali ya? Apakah harus ditambah tiang lagi? Apakah harus buat apa? Ditambah besi habim misalnya gitu-gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Langsung ke pertanyaan aja nanti sebelum dia ketimpa. Apakah membangun rumah perlu escrow, Bu? Perlu melibatkan escrow, Bu, untuk meminimalisir kontraktor menaikkan harga misalnya dan bangunan tidak sesuai desain. Ini dari Pak Zaki. Saya baca. Oh, nggak bisa bisa diulang nggak, Bu En? Apakah bangun rumah perlu melibatkan escrow, Bu? Mm-hmm. Untuk meminimalisir kontraktor menaikkan harga misalnya dan bangunan yang tidak sesuai desain. Oh ya, sebenarnya begini ya, kalau sudah kita berbicara memakai kontraktor yang saya bilang tadi ya, kontraktor yang jelas-jelas berbadan hukum. Jadi sebelum kita mulai sebuah pekerjaan itu kan kita harus ada sebuah kontrak gitu loh. Kontrak yang disepakati bersama, disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, saya rasa kalau misalnya di kontrak tersebut harganya sudah mengikat, itu tidak akan mungkin lagi dan tidak akan terjadi si kontraktor itu menaikkan harga dari perjanjian awal, gitu. Kecuali ada poin-poin di mana misal, sama kayak saya gitu, saya kasih kontrak klien, tapi dengan spesifikasi, contoh saya kasih dia granit ukuran 60x60 di kontrak ya. Di kontrak ukuran granit 60x60. Tapi pada perjalanannya, yang punya rumah mikir ulang nih, ah, saya kayaknya mau ganti granit yang 80x80 deh, 60 tuh udah ketinggalan. Nah, jadi ada selisih harga kan ya. Nah, itu ada di poin kontrak. Ada di poin kontrak saya untuk mengupgrade spesifikasi material itu ada biaya tambahan. Nah, kecuali seperti itu Pak Zaki tadi. Tapi kalau untuk ber apa ya? ber
bekerja sama dengan sebuah kontraktor yang berbadan hukum, itu harga sudah sangat mengikat dan tidak akan berubah. Gitu. Kalau misalnya si kontraktornya mengubah harga tanpa kesepakatan awal, ya berarti kan sudah wan prestasi namanya gitu. Iya, iya. Betul, betul. Artinya memang kontrak harus jelas gitu ya. Baik kami sebagai orang yang membangun atau dari pihak si company yang membangun, si kontraktor sendiri itu harus poin-poinnya disepakati. Hak dan kewajibannya apa. Terus kalau misalnya kita mau nambah spek, upgrade spek, ya itu nanti disepakati misalnya ada penambahan, seperti itu ya. Oke, itu common sense. Terus kemudian ada lagi, berapa biaya desain untuk sisa tanah 6x8? Oh, tanah ya itu ya. Yeah. 6x8. Saya nggak bisa jelasin harganya langsung ya, karena itu kan tanah tuh. Kalau tanah kan saya harus tanya nih, ini rumah yang bisa kita hitung itu kebutuhan luasan rumah. Kalau masih dalam batas tanah itu kita belum bisa hitung, Bu. Jadi kalau misalnya tanahnya 6x8, saya harus tahu nih mukanya yang lebar berapa, ke belakangnya panjang berapa, terus mau dua lantai, mau satu lantai, konsep rumahnya gimana, gitu loh. Ruangannya ada berapa, toiletnya ada berapa. Jadi dengan data-data itu, saya baru bisa hitung berapa tuh harga pembangunan rumahnya. Ya, artinya kebutuhan ruang itu juga mempengaruhi ya. Maksudnya apa aja sih yang dibutuhkan oleh si pemilik ini, seperti itu ya. Itu yang akan dihitung oleh konsultan arsitek dan kontraktornya nanti. Oke, terus kemudian tadi bicara tentang tren. Nah, sekarang ini kalau dari klien-klien yang Bu Desi temuin dari Billhome, itu mostly mereka ngebangun rumahnya itu dengan seperti apa sih, Bu, yang mereka minta? Yang paling apa most wanted sekarang, yang paling laku desainnya tuh desain apa sih? Kebetulan nih saya dapat klien beragam ya, Bu ya. Jadi saya itu ada klien yang minta modelnya sepanjang masa klasik gitu. Nggak begitu klasik lah, kayak Mediterran. Jadi kalau model rumah Mediterran tuh kan mau musimnya minimalis, mau musimnya Skandinavian, itu dia tetap eksis lah sepanjang masa untuk rumah Mediterran. Ada juga klien yang minta desainnya saya mau minimalis aja, yang terkesan simple, nggak begitu maintenance-nya, nggak begitu ribet katanya. Ada juga yang Skandinavian, terus ada juga yang modern, saya mau banyak kaca. Ada banyak beragam sih, Bu. Ya, artinya saat ini masih banyak juga ternyata ya yang mau punya rumah itu yang pokoknya everlast gitu ya, yang nggak cepat musiman gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau menurut Bu Desi, kalau untuk di Palembang ini, kalau untuk kayak rumah yang lebar 5 gitu, lebar 5 gitu, apakah townhouse gitu ya, apakah banyak juga yang ngebangun saat ini? Kalau untuk sekarang ya, saya punya pengalaman sih dulu, tapi saya kurang tahu, tapi ini berhubungan ke masalah perizinan ya, Bu ya. Kalau tidak salah, dulu saya pernah bikin 5 meter untuk townhouse, itu sekitar 2 tahun apa 3 tahun yang lalu, dan itu tidak disetujui dari pemerintah. Maksudnya IMB-nya nggak tembus waktu itu untuk lebar 5. Tapi kalau sekarang saya belum tahu ya apa peraturannya berubah atau ada revisi lagi sehingga boleh bangun 5 meter. Tapi pengalaman saya dulu saya pernah desain 5 meter untuk townhouse, okay. Itu nggak keluar izinnya gitu. Kalau okay. Sekarang ya untuk yang 5 meter. Oke, baik. Nah, Bu Desi, ada nggak sih tips gitu ya, biar tadi, kan saya janjinya kan gimana membuat desain rumah yang nggak membuat kantong bolong gitu, artinya sesuai dengan budget di kantong. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan agar tadi pas budgetnya, terus nggak out of budget gitu ya, terus tetap dapat sesuai dengan dream home yang dimau oleh si pembangun rumah tersebut. Ya, jadi yang pertama yang tadi ya, perencanaan itu yang hal yang paling penting dan sangat penting. Tapi ada sih yang lebih penting dari itu, duit ya.
Kita harus bisa mengukur. Begini loh, saya pernah pengalaman juga, dan kebetulan teman saya, ya, teman akrab saya. Jadi, kita harus bisa mengukur nih, ini saya duitnya sekian. Saya mau bangun rumah yang begini, 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 ya kan? Jadi, waktu itu saya kasih dia advice itu, udahlah jangan bangun terlalu besar lah, gitu. Karena memang waktu itu budget dia belum banyak, tapi dia optimis, saya bisa nih, gitu loh. Tapi waktu itu saya lagi-lagi berdebat, udahlah nggak usah bangun rumah segede itu. Tapi ujung-ujungnya dia ngikutin kata-kata saya. Karena apa? Kalau misalnya kita bangun rumah, itu kadang kan orang berpikir begini, Bu. Saya punya duit sekian, saya mau punya rumah yang gede gitu, nggak sesuai. Nanti pasti ujung-ujungnya itu rumahnya jadi terbengkalai gitu loh. Maksudnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari segi spek ada yang diturunkan. Dari segi gambar ada yang diubah, jadi lebih bagus. Yang paling pertama, matang-matang soal budget. Dan berani terbuka sama arsitek kontraktor. Berani terbuka. Misal gini, sama arsitek ya. Bu, saya nih cuma ada duit 1 miliar misal. Saya cuma 1 miliar nih untuk rumah ini. Ini gimana nih, desainnya gimana? Gitu. Nah, jadi sesudah kita tahu nih budget kita dan kemampuan kita bisa ukur berapa. Yang tadi, kita masuk ke perencanaan, cari arsitek yang baik, yang bisa diajak, maksudnya tukar pikiran gitu ya, yang chemistry-nya dapet, terus sesudah desain kita berjalan, kadang-kadang nih orang berpikir gini, masih ada nggak ya yang berpikir eksterior dulu nih, baru ntar kalau ada uang, baru interior. Itu pada umumnya ya, tapi kalau saya boleh kasih saran, baiknya interior dulu deh pikirin gitu. Pengennya kamar tuh gimana sih gitu loh. Karena interiornya, kalau interior desainnya tuh sudah ada, baru kita mikirin dindingnya di sini, begini, begini. Dari segi penempatan lemari juga, misal ada orang yang benar-benar presisi dan detail ya, dia nggak mau nih lemarinya tuh lebih maju dari dinding. Otomatis dindingnya kan kita bikin agak masuk 60 cm nih untuk lemari. Jadi kelihatan lemarinya tuh rata gitu sama dinding. Nah itu karena perencanaan awal yang baik, perencanaan interior yang baik ya. Ya, sesudah budget, perencanaan, ya tadi Bu En, supaya tidak membuat kantong bolong, matiin budget sama kontraktor, gitu. Jadi jangan kita pakai, kadang orang berpikir pakai jasa tukang. Ya sebenarnya memang sih ya, memang mungkin lebih murah, ya kan. Tapi kan kita nggak tahu nih hasilnya gimana, apakah aman, apakah hasilnya sesuai dengan yang kita mau. Terus waktu yang kita keluarkan untuk kita mau ngecek, belum lagi material segala macem, ya pokoknya dengan segala keribetannya lah. Saya sendiri di dalam dunia ini nggak bisa berdiri sendiri gitu kan, dan ya masih banyak suka duka yang saya hadapi sampai sekarang gitu untuk pembangunan rumah, even rumahnya kecil atau rumahnya besar ataupun ruko gitu. Jadi supaya nggak over budget, matiin budgetnya sama kontraktor dengan kontrak yang jelas gitu. Okay, so pertama kali sebelum ngomongin desain dan everything, itu cek dulu isi kantongnya tuh berapa sih sebenarnya mau di spending untuk ngerenovasi si rumah ini gitu ya. Jangan sampai kayaknya ini nih 1M, kayaknya 1,5M, kayaknya 2M gitu, tiba-tiba nanti akhirnya kebangunnya cuma yang 500 juta gitu ya. Jadi memang nggak usah gengsi gitu ya. Saya setuju banget sih. Jadi intinya sebenarnya kalau bangun rumah itu, dan rumah itu sesuai dengan perjalanan atau tingkat ekonomi si pemilik rumah tersebut gitu. Jadi jangan memaksakan diri gitu. Kalau emang di awal baru mampu ya membangun rumah tipe 36, ya udah bangun rumah tipe 36 dulu aja. Yang penting selesai, kelar, bisa kita tinggalin secara layak gitu kan. Ada interiornya, ada tempat tidurnya gitu kan. Jangan sampai kita budgetnya itu mungkin baru bisa bangun rumah tipe 36, tapi memaksakan diri bangun tipe yang 100. Akhirnya, sorry, nanti nggak ada pintunya, gitu ya. Nggak ada tempat tidurnya, gitu. Itu kan menurut saya itu lebih apa ya, akhirnya kita nggak siap tinggal, gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa memakai si rumah ini dengan baik, gitu. Dengan sesuai fungsinya kita mau tinggal di sana. Dan aku percaya banget, Bu Desi, bahwa rumah itu adalah awal dari segalanya. Kalau rumah itu nyaman, kalau rumah itu indah, kalau rumah itu tertata dengan apik, kita tuh kayak ke kantor gitu ya, itu lebih fresh gitu ya. Terus keluar ide-ide yang memang out of the box gitu ya.
apalagi kalau rumahnya Semrawut gitu, aduh ngerasanya tuh balik ke rumah, aduh capek banget gitu rasanya. Makanya aku ke depan itu rumahku harus aku lebih rapi-rapiin gitu loh. Yes. Oke, okay. Nah Bu Desi, pernah nggak sih punya pengalaman yang kayak tadi ya, udah dikasih tahu nih budgetnya sekian gitu, tapi akhirnya memaksakan diri dan akhirnya nggak selesai. Nah, terus gimana tuh akhirnya endingnya? Kalau kayak tadi kan dia mendengarkan tuh, akhirnya dia ngikutin budget yang disarankan atau di-advise-kan oleh Bu Desi. Nah, kalau yang masih ngeyel gitu, udah aku pokoknya mau bangun yang kayak gini, yang sesuai my dream house, gitu, my dream home. Tapi akhirnya nggak tercapai tuh. Untungnya klien saya tuh, dan termasuk teman saya tadi itu mau dengerin omongan saya. Cuman saya pernah lihat beberapa kasus yang modelnya sama seperti itu Bu En. Ya itu tadi, jadi ibaratnya kalau orang Palembang tuh ngomongnya beguyur ya. Pasti ada kata-kata beguyur gitu. Jadi terus kita nih kan nggak tahu nih beguyur rumah itu kan, kalau ibaratnya nih kita udah melester ya. Kita udah melester, kita nggak langsung pelamir atau terlalu lama jaraknya dari step satu ke step berikutnya. Itu kan kita nggak tahu dindingnya itu jamuran atau dia ibaratnya katanya tuh masuk angin lah gitu. Ya benar, jadi ada sih rumah, saya lihat ya cerita orang dan saya lihat sendirilah rumahnya tuh gede. Tapi masih plesteran semua, mungkin yang punya rumah juga ya kayak tadilah beguyur ibaratnya. Tapi hasilnya tuh nggak maksimal. Jadi rumahnya mau jadi itu yang awalnya didesain openingnya misal 2,2 tuh pintunya. Rumahnya mungkin 2 tahun lagi jadi, kan aduh udah gak musim lagi nih pintu 2,2, 2,5 lah lu rumah segede ini, dibobok lagi. Terus tadinya ada misalnya ada kolam renang di tengah-tengah, wih kok di tengah-tengah ya kolam renang, ditimbun lagi, di belakang aja. Jadi sebenarnya yang beguyur-beguyur itu tuh sebenarnya sesar ini jangan gitu ya. Jadi lebih baik dengan apa yang ada di tangan, ya bangun segitu dulu lah gitu. Kecuali kita persiapan pondasi nih. Nih saya kemungkinan mau bangun 2 lantai nih Bu, tapi kemungkinan tunggu ada uang. Sekarang saya cuma punya budget sekian, tapi kita benar-benar jadiin tuh rumah. Cuman pondasinya kita bikin, udah persiapkan untuk pondasi 2 lantai, 3 lantai. Nah itu yang baik kalau menurut saya. Setuju, setuju banget. Jadi betul, punya rumah itu sesuai dengan perjalanan gitu. Jadi rumah itu mengikutin ekonomi dari si pemiliknya gitu. Saya percaya banget kok bahwa kalau kita memang pada saat ini memang sedang memang mampunya itu bangun rumah tipe 45 atau tipe 70, ya udah pakai aja dulu. Nanti sembari ekonomi kita naik, ekonomi kita membaik, kita akan bangun lagi atau nggak usah bangun ya, karena kan renovasi tadi Bu Desi bilang kan bahwa renovasi itu lebih ribet dan sometimes malah lebih mahal. Jual si properti tersebut, terus kemudian kita beli di tempat baru atau beli tanah yang baru, itu menurut saya lebih oke, lebih better gitu ya. Dan kadang-kadang kenapa nggak bisa, jadi seseorang itu jatuh cinta sama propertinya, jadi kayak aduh ini kan rumah pertamaku nih, jangan dijual nih, hokinya di sini gitu ya. Menurut aku sih nggak begitu ya, jadi kita itu harus realistis gitu loh. Ketika memang nanti kayak saya nih, dulu kan anak-anak saya masih bayi. Terus sekarang anak-anak saya udah mulai gede, which is mereka tidur sama kita kan, berempat kadang ya tumpuk-tumpukan gitu. Jadi sekarang merasa, ini anak-anak udah gede gitu kan, udah ada yang mulai minta, aku mau kamar sendiri gitu. Nah, di saat itu baru kita mulai, okay, ada budget nih, kita mulai renovasi atau mungkin membeli tanah yang lain untuk bisa dibangun atau membeli rumah baru dan kita desain sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya, Bu Desi ya, betul nggak? Betul banget Ibu En. Jadi ya benar tadi kayak kata Bu En tuh, rumah itu sebenarnya ya cerminan diri kita. Suka nggak suka ya memang seperti itu. Kalau saya kayak saya sendiri nih ya, saya kan ibaratnya maintenance rumah orang, mempercantik rumah orang. Kadang saya pulang kerja tuh ya Bu, saya lihat nih rumah saya sebenarnya harus sudah dicat ulang nih. Terus nih pagar nih harusnya udah dicat nih, maksudnya tuh kan harus di maintenance ya kan. Jadi rumah yang baik itu ya harus di maintenance gitu, harus kita rawat. Saya tapi karena mungkin kita sibuk mempercantik rumah orang tuh, rumah sendiri kadang-kadang juga lupa gitu loh. Tapi ya itu kita saya pegang banget prinsip
ya rumahmu itu mencerminkan diri kamu gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita tuh harus tetap apa ya concern ke rumah, karena semuanya berawal dari rumah dan berakhir di rumah. Pagi kita keluar dari rumah, pulangnya kita ke rumah juga gitu. Setuju, setuju banget. Jadi kayak kita ya sekarang pagi ke kantor jam 8, pulang nanti malam juga harus pulang ke rumah gitu. Jadi kalau rumah itu nyaman, rumah itu indah, rumah itu asik, rumah itu di setiap sudut itu kita mau ada di sana, itu tuh apa ya tempat kita betul-betul berbagi dengan anggota keluarga yang lain. Nah, Bu Desi, kalau di saat ini kan banyak, tadi udah bilang kalau tanahnya kecil, kita mungkin bisa akalin bangun void di dalam, terus kemudian pakai taman-taman yang bisa artificial kah, bisa taman-taman tertutup kah, gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk rumah yang kecil tadi, kalau orangnya itu punya barang banyak, itu gimana ngaturnya? Kan si barang itu gimana gitu loh? Kita tetap paksa taruh di sana, atau seperti apa menyiasatinya? Iya. Kebetulan mungkin kasus kita hampir sama ya Bu En. Saya juga hobi mengkoleksi barang. Apalagi ya, itu PR dari setiap wanita saya rasa. Baju, sepatu, ya kan, yang harusnya kita bisa udahlah kasih-kasih ke orang, ini udah lemari kayaknya udah gak muat lagi gitu kan. Jadi di setiap rumah, yang pertama tuh kita nih yang ngontrol nih. Gak bisa rumahnya menyesuaikan nama kita terus gitu kan ya. Yang pertama kita harus benar-benar mengontrol yang mana barang-barang yang tidak terpakai itu kita mungkin kita bisa simpen di gudang. Dan makanya saya menyarankan setiap rumah, baik itu rumah besar maupun rumah kecil, itu seharusnya semestinya ada gudang. Jadi tempat penyimpanan barang-barang yang tidak enak kalau dilihat berletakan di lantai. Apalagi kita kayak punya anak kecil ya kan, itu kan mainan anak kemana-mana tuh berantakan kan. Kadang kita mikirnya gini, ini udah diberesin, kotor lagi, udah diberesin, berantakan. Saran saya juga untuk yang punya anak, siapkanlah satu ruangan untuk ruangan mereka bermain. Jadi mau istilahnya mainannya berantakan, ya itulah ruang bermainnya. Kalau yang punya lahan agak luas gitu ya. Nah, tapi mensiasati tadi dengan banyak barang, ya mungkin itu ya tadi ya, selfish control, sama ada area penyimpanan khusus di dalam rumah gitu. Jadi yang mana barang-barang kira-kira nggak perlu, udah deh kita buang atau kita kasih ke orang gitu. Karena kalau kita ngelihat orang yang rumahnya rapi, itu biasanya barangnya tuh nggak kelihatan, ya kan? Kita ngelihat rumah orang rapi, ini barangnya mana ya? Sementara kita yang misalnya sering belanja, hobi shopping, kadang kita beli perintilan-perintilan kecil aja, mungkin plastiknya atau apanya, atau udah nggak digunain lagi, kita taruh sembarangan tuh kan bikinnya jadi sumpek gitu. Jadi kita harus self control gitu sih. Ya, jadi katanya ya harus disiplin gitu ya. Pokoknya barang kalau udah nggak kepake udah buang gitu. Tapi orang-orang seperti saya tuh agak susah gitu. Karena you know what, saya tuh pengkoleksi paper bag. Jadi setiap kali beli apapun, paper bag tuh aku harus simpen. Walaupun aku beli di Jakarta, terus paper bagnya, terus barangnya udah dibuka, paper bagnya aku tetap harus bawa pulang. Terus nanti aku bilang ini simpen ya paper bag, karena pasti suatu kali itu terpakai gitu. Dan itu benar menambah sampah di rumah kita gitu loh. Ya, mana tapi bagnya yang branded lagi ya Bu ya, jadi sayang banget. Enggak juga sih, maksudnya tapi kadang-kadang memang bermanfaat gitu loh, buat ngebawa sesuatu, buat bawa barang gitu-gitu. Ya. Ya itu kan kita nih apa ya, anggota keluarga banyak, terus kadang-kadang juga ada barang-barang yang kita pikir, oh ini nanti pasti kepake lagi gitu, walaupun mungkin secara fakta itu gak kepake lagi gitu. Jadi memang betul-betul harus disiplin ya, self-control agar rumah kita tuh tetap rapi, tetap cantik, karena gak enak sih emang. Jadi saya punya meja gini ya, meja yang ada laci-lacinya itu penuh, tau nggak ya Bu Desi, sampai semua isi, sampai mau ngebuka laci gini tuh susah, jadi isinya tuh semua barang. Jadi itu saya harus self control. Pokoknya rumah yang baru yang mau di retouch ini nanti harus lebih rapi, harus lebih cantik. Nah, ayo teman-teman, apa problemnya ketika teman-teman mau merenovasi rumah atau membangun rumah? Boleh tanya, mumpung ada ahlinya di sini, hari ini free of charge ya, hari ini free of charge. Ini part of kebaikan yang kami bagikan di Ramadan ini.
Ya, jadi teman-teman incomers boleh tanya apapun problemnya. Mumpung hari ini Bu Desi nggak kasih charge, nggak kasih tarif konsultasi ya. Nanti kalau besok udah bayar loh. Ya, terus anyway Bu Desi, kalau high rise building udah pernah bangun belum Bu Desi? Rise itu paling tinggi 6 lantai ya Bu En ya. Apa itu? It's hotel kah? Hotel. Yeah. Hotel. Oke, tingkat kesulitannya kalau membangun gedung, terus kemudian sama membangun rumah itu seperti apa? Challenge-challenge itu apa? Yang pertama itu sebenarnya tingkat kesulitannya itu dari segi struktur ya, Bu ya. Karena kan begini, background saya ini kan seorang arsitek gitu ya. Background saya bukan seorang sipil, tapi saya paham dan mengerti banget bahwa ketika saya sudah berani untuk membuka sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ya kontraktor, arsitek dan interior, itu mau nggak mau tuh saya harus menguasai juga gitu ya. Jangan sampai kita memulai bisnis tapi kita tidak menguasai bisnisnya itu apa gitu. Nah jadi tantangannya itu, perbedaannya itu tuh lebih dari struktur. Jadi ketika saya membangun rumah tinggal biasa, itu saya tidak perlu meng-hire orang-orang yang benar-benar expert banget soal struktur. Berbeda kasus dengan yang misalnya dia high-rise building ya, 5 to 10, misalnya 5 ke 10 lantai atau lebih ke atas lagi, itu kita harus benar-benar persiapkan dari segi sondir ya. Kalau menurut saya untuk rumah tinggal biasa, apalagi yang cuma satu lantai, yang satu lantai ya, itu sepertinya tidak perlu sondir kalau untuk rumah satu lantai, kalau kita bisa ngelihat tanahnya itu keras gitu. Tapi kalau untuk struktur gedung tinggi, itu kita harus sondir, dan itu pun nggak bisa di satu titik, harus di banyak titik, karena yang namanya high-rise building itu kan strukturnya sangat berpengaruh. Selain kita berpikir tentang bagaimana mendesain yang megah, yang mewah, itu strukturnya menjadi hal yang utama, karena ya udah bertingkat-tingkat, dan besinya pun berbeda ya. Besinya pun sudah berkali lipat lebih besar gitu. Jadi tantangannya sebenarnya di struktur yang pertama. Yang kedua, mechanical, electrical sama di plumbing. Itu yang lebih kompleks. Kalau misalnya high rise itu, apalagi hotel ya. Hotel itu kan kita pikir pembangunan hotel, cuman gitu doang, kamar sekat-sekat, tiap itu ada kamar mandi. Tapi sebenarnya yang lebih ribet dan yang bikin nggak bisa tidur itu ya mechanical, electrical sama plumbingnya gitu loh. Bagaimana kita yang misalnya dari lantai atas tekanan air yang dari lantai atas sampai ke bawah, bagaimana cara kita ngaturnya supaya sama gitu. Terus apakah kita berpikir misalnya kita mau pakai roof tank atau ground tank gitu. Terus dari segi mechanical, electrical juga AC-nya kita bikin di mana, outdoor-nya, dan jauh lebih kompleks ketika kita membangun high rise dibanding dengan rumah biasa. Wow, so you have been there and that gitu ya, sudah nyampe bangun high rise building ya. Terus kemudian kayak tadi kan artinya kan seorang arsitek basic Bu Desi itu ilmunya kan arsitek, artinya kan harus bekerja dengan beberapa komponen talent yang lain, kayak misalnya yang hitung struktur itu kan which is orang sipil, terus kemudian mechanical engineering gitu kan. Nah itu biasanya ibu in-house atau sub atau kerjasama per project seperti itu? Baik, kalau yang untuk masih 2 lantai, 3 lantai itu in-house Bu En ya, 2 lantai, 3 lantai in-house. Tapi kalau berpikir untuk lantai di atas lantai 6, ya sampai lantai 6 sih sebenarnya masih in-house juga. Tapi mungkin dari lantai 6 ke atas ya, 5 to 10 lah kita berbicara, di bawah 10 lantai ya. Itu harusnya sudah pakai rekanan gitu, saya nggak berani in-house lagi. Tapi kalau sampai saat ini sih kita masih in-house. Dan saya berdoa ke depan semoga ada rekanan, artinya dapat proyek yang lebih gede gitu ya. Gitu. Amin. Kan soon akan dapat project 105 kamar hotel. Terus kemudian kayak tadi challenge-nya ya, arsitek. Kalau biasanya kan arsitek itu kan
hanya mendesain saja, menggambar. Terus ini bisa menyatukan, artinya mengkendak beberapa orang sampai akhirnya membangun rumah. Nah, apa namanya, challenge apa sih yang Ibu temuin sampai hari ini? Tadi kayak budgetnya itu minimalis gitu, tapi maunya banyak ini si klien gitu. Nah, bagaimana mengakomodir itu gitu? It's quite challenging, maksudnya cukup menantang kan gitu. Iya, jadi mungkin orang berpikir gini loh Bu En ya, ih itu enak banget jadi kontraktor ya, jadi arsitek tuh duitnya banyak katanya gitu, terus dapat proyek tuh pasti untungnya gede gitu. Cuman yang merasakan berdarah-darahnya itu kan saya gitu ya. Jadi gini, makanya saya bilang tadi, ketika seorang klien sudah memutuskan untuk memakai jasa seorang kontraktor, itu kan semua kerjasama itu pasti di atas kertas ya. Ibaratnya ada legal, istilahnya harga tidak berubah, harga itu mengikat. Jadi kadang-kadang dalam pembangunan proyek itu kan tidak ada yang mulus Bu En. Itu bisa datang dari dalam saya sendiri, ya. Dari dalam saya sendiri itu artinya gini, dari perusahaan saya sendiri, misal ada tukang yang tidak kompeten sehingga mungkin berulang-ulang atau bongkar pasang, itu yang pertama. Ada tukang yang tidak jujur, ada tukang yang tidak kerjanya tidak bagus, harusnya dia bisa ngerjain itu dalam sehari, ternyata dia kerjain dalam 3 hari. Mungkin ada juga yang bermain bahan di lapangan. Nah, itu faktor beratnya yang dari dalam saya. Faktor luar mungkin misal waktu pada saat pengecoran cuaca tidak mendukung. Jadi kita sudah ngecor sebagian, ternyata hujan, kita harus buang lagi corannya. Mungkin itu dari luar. Nah, jadi tantangannya itu sebenarnya banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi klien gitu, mengedukasi klien bahwa kadang-kadang kan klien tidak mengerti soal konstruksi ya. Jadi misalnya ada beberapa kasus yang klien tidak mengerti, taunya begini loh gitu. Padahal seharusnya yang klien itu mau harganya itu beda loh gitu loh. Besinya itu beda loh. Jadi mungkin kita, saya sebisa mungkin saya memberikan penjelasan, tapi banyak juga dan beberapa klien, kalau kita nggak ada titik temu gitu ya, klien maunya apa, jadi seolah-olah berpikir bahwa nih si kontraktor mau kerja nih enak aja nih, spek begini, gini, gini, harusnya kan begitu, padahal kan di awal udah jelas gitu, ya mau nggak mau ya saya tetap bagaimana cara kita untuk menservis si klien gitu loh. Jangan sampai, karena bagi saya itu, apa ya, saya bangun rumah orang sebenarnya bukan semata-mata karena oh pengen dapat duit, tapi kalau saya lihat tuh kliennya puas, terus dia bisa sounding dari mulut ke mulut, nah itu sebenarnya lebih membahagiakan saya, gitu loh. Meskipun ada beberapa project juga yang ternyata bukan untung, bukan balik modal, tapi malah rugi, itu ada kita beberapa project. Karena ya tadi faktor dari dalam, faktor dari luar tadi Bu En. Yang jelas sekarang bagaimana perusahaan saya tuh bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita jalankan ya, seperti moto kita itu loh, apa namanya, rapi, aman, terpercaya gitu. Meskipun begini, yang namanya kita bangun rumah, saya nggak bilang apa yang sudah saya kerjakan semuanya perfect, nggak, saya nggak pernah bilang begitu. Tapi saya berusaha, misal ada yang tidak baik, ada yang kebocoran, namanya kan yang bekerja itu kan di lapangan kan tukang ya, which is kita nggak bisa ngontrol benda bergerak, benda hidup gitu loh. Kalau benda mati kita begini, kita geser aja itu kan gampang. Nah, bagaimana cara saya meyakinkan klien dan membuat klien itu juga lumayan terhibur, ya saya bertanggung jawab dengan misal retensi-retensi yang di luar. Misalnya dalam satu kontrak ada retensi 3 bulan, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun pun, misalnya klien bilang, Bu ini ada bocor, tuh saya cepat langsung kirim tukang ke situ. Jadi itu bentuk rasa, ya, itu bentuk rasa saya membangun hubungan dengan klien gitu loh. Bukan semata-mata kerja, tapi saya anggap keluarga gitu. Wow, 2 tahun, 3 tahun tetap diberikan retensi, luar biasa. It's your selling point gitu ya, jadi memang kadang-kadang kalau udah jadi klien ya udah jadi keluarga, dan
menurut saya itu akan jadi word of mouth sih gitu. Jadi kayak dia puas, terus nanti akan referensikan juga, dan menurut saya itu yang powerful banget. Nah, ini ada pertanyaan dari question dari si Aid ya. Bagaimana ketika kita sedang membangun rumah dengan semua ukuran yang sudah pas dan benar, tetapi tukangnya bekerja tidak benar, seperti ukuran yang salah, mengecor lantai sembarangan, dan seterusnya, sedangkan kita sudah memborong tukang itu. Bagaimana solusinya? Oke. Ya, yang tadi, yang pertama saya bilang, kalau kita memakai jasa langsung ke tukang ya, misalnya ya, dari klien ke tukang, kita nggak bisa nuntut apa-apa, Bu. Ya, material kita berkurang, maksudnya material kita membengkak, biaya kita bayar dia per hari tetap jalan, ya kan, kesalahan-kesalahan itu ada, ya kita mau ngomong apa, nggak mungkin kita bilang, bapak tukang harus ganti material ini, ya duitnya dari mana gitu kan. Tapi ketika dia, ketika misalnya dia memakai seorang kontraktor, yang nggak mau tahu gitu, pokoknya sesuai kontrak, sesuai gambar gitu loh, mau urusannya dibongkar, mau urusannya si kontraktornya mau bayar duit lagi atau gimana, itu nggak ada urusan sama klien gitu. Jadi ibaratnya tuh amannya itu di situ, salah satu keunggulannya di situ. Oke, so gitu ya Bu Syait ya. Jadi tipsnya adalah pakai kontraktor atau perusahaan yang memang dia berbadan hukum. Jadi kalau kita in touch-nya langsung sama tukang, ya memang kita mau cari dia, minta pertanggungjawaban, itu tuh lebih susah gitu ya, compare kayak kita pakai perusahaan yang memang legal, kita tahu siapa foundernya, di mana kantornya, berbadan hukum, ada kontraknya jelas gitu. Makanya itu kelebihan kalau kita memakai jasa perusahaan yang sudah memang well prepared, dia berbadan hukum, dia legal, jadi nggak semata-mata kita tuh cari murah. Kadang-kadang juga perusahaan itu juga bukannya mahal gitu ya, tapi memang on the right price gitu. Jadi harganya tuh harga terbaik gitu. Saya ngerasain sih kadang-kadang tukang susah ditelepon, terus hari ini masuk besok enggak, mut-mutan gitu loh Bu Desi. Ya kan, kita kesel banget gitu, jadinya enggak profesional gitu loh. Hari ini dicari, oh iya anaknya sakit enggak masuk gitu ya. Itu kan apa ya, maksudnya kita sementara kita punya target nih, bangunan harus selesai tanggal sekian, kita udah mau operate tanggal sekian. Kayak gitu kejadiannya. Oke, okay, anyway, teman-teman ada lagi pertanyaan, silakan monggo, mumpung hari ini free of charge, Bu Desi masih kasih gratis hari ini ya, kalau besok udah kena charge loh. Ya, jadi, kembali lagi Bu Desi, jadi untuk bisa ngedapetin sebuah bangunan atau rumah yang sesuai dengan budget kita, nggak boncos, terus kemudian juga desainnya itu cantik, estetik, itu memang harus memakai tenaga ahli dan profesional. Dan diutamakan mereka yang memiliki kantor resmi, berbadan hukum. Jadi untuk in touch-nya dengan foundernya pun itu lebih mudah seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini banyak proyek apa nih yang sedang digarap oleh Bu Desi dan tim? Kalau untuk sekarang ya, kita ada proyek interior, ada juga proyek apa dulu nih yang eksterior ya. Kalau desain kita banyak, kita juga lagi mendesain kos-kosan, terus bangun perumahan ya, perumahan tuh kita udah jalan tahun kedua bangun perumahan, terus kita juga ada mulai start bangun ruko, ada juga yang mau selesai bangun ruko, ada rumah tinggal beberapa. Terus kalau interior ada yang pemerintahan, ada juga banyaklah Bu En. Gitu. Keren. Oke, Bu Desi, tips terakhir sebelum kita tutup sesi kita. Nggak terasa nih udah 1 jam ya teman-teman ya. Jadi income bekerja sama dengan partner-partner sinerginya itu selalu memberikan info, memberikan ilmu hari Selasa dan hari Jumat pukul 4 sore atau 16 sore. Nah, kebetulan Billhome Bu Desi ini adalah salah satu perusahaan yang menjadi key partner dari kami yang siap memberikan konsultasi, kemudian ilmu-ilmunya sebelum
incomers merencanakan untuk membangun rumah setelah membeli rumah, atau mungkin sudah punya rumah tapi pengen di redesign atau redevelop, itu boleh seperti itu. Nah, Bu Desi boleh kasih tips-tips closing kepada incomers dan bill homers hari ini agar ke depan ngebangun rumahnya itu lebih tepat, nggak boncos gitu ya, dan tentunya punya rumah yang bisa membuat lebih bahagia. Terima kasih Bu En. Saya sebenarnya senang banget hari ini ya, kita bisa berbagi ilmu, bisa sharing, bisa mengedukasi para teman-teman semua. Dan mungkin tips dari saya yang tadilah seperti yang sudah saya bilang ya, untuk membangun rumah itu kita jangan anggap sepele gitu. Jadi harus punya perencanaan yang matang dan budget yang kita harus sebenarnya terbuka sama arsitek. Bukan masalah kita malu atau nggak malu gitu ya, karena ini berhubungan dengan rumah yang akan kita tempati bertahun-tahun, berbelasan tahun, mungkin puluhan tahun ke depan gitu loh. Jadi bahkan seumur hidup. Jadi kita must prepare yang lebih apa ya? Kita prepare sesuatu yang lebih matang gitu dari awal. Karena jangan sampai nanti, jangan sampai begini, jangan sampai berpikiran waktu kita mau bangun rumah itu nanti 5 tahun aku mau ganti ini deh, sekarang begini dulu. Jangan sampai begitu. Kalau bisa dari awal kita udah prepare nih untuk beberapa tahun ke depan, pokoknya ini rumah nggak usah berubah, tapi sudah benar-benar direncanakan matang dengan awal, dari awal, sehingga tidak akan membuat kos-kos yang mungkin di luar budget kita ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, carilah kontraktor yang terpercaya. Itu sih Ibu En. Oke, thank you so much incomers, bill homers, sudah hadir di Income Talk hari ini. Nanti video ini kita akan upload ke YouTube-nya Income dan YouTube-nya saya. Nanti teman-teman yang ketinggalan bisa akses videonya. Tetap like, subscribe, dan kalau ngerasa video ini bermanfaat, silakan komen dan silakan berikan tips atau ide atau mungkin hal-hal yang pengen di-sharing atau pengen ke depan kita membahas konten tentang apa. Ya, berikan masukan untuk kami bertumbuh. Saya dan Bu Desi hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Stay safe, stay home, and stay tuned. Thank you. Bye-bye.